Oke bosku, saat ini tanjakan Batu Domba kembali ditimbun ya. Halo, assalamualaikum bosku. Berjumpa lagi di YouTube Regar TV. Masih di hari ini bosku, hari Rabu ya, tanggal 2 Oktober. Ini kita pantau dari tanjakan Batu Jomba lagi bosku, dimana saat ini pekerjaan untuk jalur baru Batu Jomba ini masih terus dilakukan. Dan ini untuk pintu masuk dari atas tanjakan ya bosku ya.
yang punya keperluan, di sana ada orang sakit. Ya. 2 jam lagi ya, Bang. Satu lagi mobil lagi. Sabar, Bang. Ini yang hitam. Apa dulu? Sama mobil labu. Polisi itu ada di bawah. Iya, udah dibilang sama dia. Bantu tahan bosku ya, biar tidak meluncur dia. Thank you.
Wah, di bawah juga sudah terpuruk itu bosku ya. Paksa bantu tarik ya bosku. Gagal. Ini dicoba bantu sama bomak ditarik. Okay.
Terselip. Terselip. Bantu sorong pantat bosku. Thank you.
Zenik. Mundur lagi dia bosku. Coba lagi. Masih tidak sanggup.
ini yang tidak sabar ya bosku. Dari tadi akibat bergantian yang jalan ini semuanya jadi cekcok ini. Sopir pengguna jalan yang lain. Dan beginilah kondisinya bosku ya. Bapak ini yang terus memaksa untuk masuk ini kendaraan dari atas, padahal dari bawah sana masih sumbat penyempitan. Tadi juga sempat terjadi keributan antara pengguna jalan sama pengguna jalan yang lainnya. Inilah akibatnya bosku ya, akibat keegoisan. Akhirnya tak bisa bergerak. Padahal cuma dua truk lagi ini yang dari bawah. Ya jalannya nggak sempit. Tapi karena egoisnya ini, akhirnya seperti ini bosku. Tidak bisa lewat ya. Akhirnya tidak bisa bergerak lagi. Semoga bermanfaat.